Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan. Dengan mengucap asma Allah yang maha agung, maha welas asih, maha mulia, maha tinggi, dan maha segalanya. Acara pameran dan Bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, penyayang, maha mulia, maha tinggi, dan maha segalanya. Pameran dan kontes bonsai hari ini yang berlangsung 7 hari, semoga berjalan lancar dan sukses. Amin. Tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya untuk piala atau trofi. Beserta penancapan bendera. Perlu diketahui di siang hari ini ada salah satu juara atau inso di pameran ini, di acara kita hari ini. Satu ada di kelas prospek dan satu ada di kelas bonsai. Untuk di kelas prospeknya ada pohon anting putri. Anting putri yang bergelarkan best ten, kemudian menjadi terbaik di kelas prospek, menjadi best in class di kelas prospek. Dan di kelas bonsai ada pohon santigi, menjadi salah satu bonsai terbaik atau best inso di pameran kontes bonsai Ranting Timur ini. Sangat luar biasa karya dari Bapak kameran dari Sukoharjo. Luar biasa sekali pohon santinginya ini, sehingga menjadikannya terbaik di pameran ini. Di kelas prospek ada anting putri. Anting putri kepemilikan dari Mas Ponco dari Klaten dan Ranting Selatan, menjadikannya dia best in class di kelas prospek dengan ukuran medium. Selanjutnya untuk best in class di best in class lagi di kelas bonsai. Jadi satu pohon mendapatkan 3 gelar, best ten, best in class, best in show. Pohon santigi kepemilikan dari Bapak Tamiran dari Sukoharjo yang sangat luar biasa, sangat detail, sangat cantik. Tahun butuh 20 tahun atau 30-an. Oh, 30 tahun mungkin lebih itu, Bu, usianya, Bu. Monggo, Ibu. Awas enggak pecah itu. Bapak lepas biar difoto dulu, Ibu, pegang dulu. Dan perlu diketahui di pameran ini kita peserta seluruhnya ada sekitar 33 pohon
dari berbagai kabupaten, berbagai kota, berbagai komunitas yang ada di wilayah Solo Raya khususnya, umumnya di Indonesia. Monggo Pak Trasu, jenengan saya foto. Ini Bapak Ketua. Sangat luar biasa di pameran hari ini, luar biasa timnya, luar biasa panitianya. Monggo untuk berfoto dulu. Tidak hanya peserta, tapi kita di sini juga menampilkan para pedagang pembursa dari seluruh Jawa Tengah. Ada yang dari Salatiga, dari Kutus, dari Jawa Timur, pembursa penjual-penjual bibit atau tanaman-tanaman bonsai yang ada di sebelah selatan kita saat ini. Boleh nonton belum? Sangat luar biasa partisipasinya. Halo, Bang. Dari pagi. Luar biasa itu Bu, pohon lohansum kepemilikan dari Bapak Suyata dari Klaten, salah satu eksebisi yang kita tampilkan di pameran siang hari ini, di pameran kontes bonsai lokal. Ada banyak jenis-jenis pohon yang mengikuti kontes dan pameran ini. Ada waru, ada sancang, ada kimeng, ada serut, dan masih banyak lagi. Ada cemara, legundi, dan ada sisir. Sangat luar biasa. Waru kemungkinan bisa 3 tahun itu. Halo. Kalau seperti itu 3 tahun 4 tahun. Okay. Ada yang lebih bagus lagi mungkin di sebelah sana nanti. Oke Pak. Terima kasih untuk para Ibu sakit di rumah sakit Mas Nurdin dan para reporter atau dari media massa lain sebagainya yang sudah urusan acara pada siang hari ini sangat luar biasa. Monggo bisa dilihat-lihat untuk bonsai-bonsai yang sudah kita tampilkan di sini dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Di pameran ini kita ada kelas bonsai dan kelas prospek. Di prospek itu istilahnya masih bahan atau gerak dasar. Kalau di kelas bonsai sudah jadi atau semi jadi atau sudah bagus gitu. Dengan penilaian kemarin yang sangat ketat, ada 5 juri, salah satu juri dari Solo. Dan sangat luar biasa kemarin penilaiannya, sangat membingungkan para juri karena bonsai di pameran ini sangat bagus-bagus semua. Ini
Pulang. Keren banget loh, beda-beda dari sekian kan nggak ada yang sama. Ibaratnya kelebihan daripada bonsai itu satu pohon itu tidak pernah ada yang sama. Ini ibaratnya bonsai itu. Nah, ini kan Putri Malu ya. Asem-asem ya. Kok kayak Putri Malu nanti sentuh sentuh apa itu terus isin itu loh mas. Nah bukan ya. Oh, asem ya. Iya memang asem besar banget sekali lah. Jawa nama apa? Asem Jawa. Nah ini apa nih? Ini menurut amplas pak. Amplas. Amplas. Itu kok godongnya masih utuh pak? Ini godongnya belum ya, namanya prospek ya begini. Tapi kok gagal nggak pak? Oh enggak. Itu ya. Dalam program masih di program bu itu belum jadi. Nek ngerti ini daunnya kan sakit. Nek ini kan jaga sini. Bisa. Ini aslinya ini. Ini kan gede pak. Besok bisa kecil lagi bu. Ini masih program lama kok. Ini kan masih kita cari terusan. Anu ya penyesuaian penyesuaian. Bisa dipinang nih Bu. Oh, dari mana Pak ini? Kalau kita dari Solo Baru Bu. Teman-teman Solo Baru ada yang dari Leman. Solo Tiga. Ada yang dari Jepara. Keren ya Mas. Alhamdulillah Bu. Ya, ini kok bahan dari Ulmus Bu. Iya ini pohon impor Bu. Impor. Kok orang pohonnya dewe ya Bu? Nah itu dia Bu. Sebenarnya di Indonesia juga ada pohon endemik yang bisa kita tarungi di luar Bu. Barangkali nanti ke depannya ada. Jadi teman-teman. Jadi pesertanya banyak sekali. Iya. Kalau pohon endemik Indonesia kan banyak Bu, serut, asam Jawa. Biasanya Jepara ya. Iya, Jepara. Jepara nggih. Oh, sak tengah dulu. Siap. Seneng mboten deneke acara ngeten iki? Ya, membantu sekali Bu. Ini Mas Satur, Bang. Oh, ini anu Jepara ya. Jepara, Pak. Nur. Mas Nur. Ini produk-produk petani ini. Oh, ini yang harga berapa nanti? Ini mulai 300 ada, bahkan yang jutaan juga ada. Macam-macam. Oh, ini produk apa produk, petani? Produk petani. Petani nanti masuk ke trainer. Trainer. Pembikinan diolah jadi seperti itu yang sudah eksotis. Ibarat ini kanvasnya, Bu. Oh, ini bahan dasarnya ini ya. Ibarat pelukis ini kanvasnya. Oh, kita nyediakan kanvasnya, pelukisnya baru. Oh, jangan nyediakan. Iya. Ini bahan itu masuk ke situ. Iya. Ada banyak penjual dari pembursa dari Mas Nur dari Jepara ya, Mas. Semarang. Dari Jepara. Ada Mas Berli dari Mas Nur. Ada Mas Samuji, ada Mas Nur dari Jepara. Mas Dedi, banyak sekali penjual pembursa-pembursa yang menjual tanaman, alat, bibit-bibit pohon bonsai. Produk Jepara ini. Jepara punya. Pertama nah petani yang kelihatan kan yang seperti ini. Iya. Ini sampel salah satu. Pelanggan ini hampir tiap penting ada. Iya. Petani ya barangkali mau dibantu lah hanya sini mas sini coba 3 periode atau 4 periode bu kalau di kabupaten saya 3 periode di provinsi sudah 2 periode nanti mohon bantuan doa restunya untuk yang ketiga gitu doa restu sama nyoblosnya tuh iya siap ya sebentar ya ternyata penggemarnya istri-istrinya kali kulon untuk air. Oh iya. Tembakan. Tembak ya. Tembak. Nah, Pak. Oh iya.
apa? Kalau tamu itu apa kayak tetapan ya? Kayak tetapan. Mau ke sana gue tak pergi. Mungkin ada mungkin juga ini. Unik lagi pak. Boleh kan? Langsung. Halo Bayo. Eh, Raisa diulang aja lagi ya. Bisa. Eh, di belok engko iso. Oh iya, di belok. Bisa nanti ada yang buatan. Sukses lancar ya Pak. Yang ini ada teman saya dari Ponorogo. Di Ponorogo. Nah, jadi diakan bahan ini Pak. Bahan sebaya nggih. Nggih, bahan. Anak saya ingkang menika 600. Iki menulan iki. Sampun dangu setahun lebih. Oh, setahun lebih iki. Niki saking katanya betul banget. Loh, mboten saged ditemu kan. Terus iki kok masuk bahan ya udah tinggal tenang aja. Ini gede rupane. Iya, siapa-siapa. Enggak bisa-bisa. So bener ya. Tapi sini kita panggil lemak. Halo guys, gimana guys? Musik guys itu guys. Nanti kena hak cipta loh. Ini gelar merah. Ini Mbak Jo. Boteng-boteng. Perlu diketahui acara pada siang hari ini belum kita tutup, kita masih ada untuk open donasi untuk komunitas PDB dari kita melelang hasil lukisan karya Mas Garu, akan kita lelang kemudian kita donasikan untuk PDB komunitas di fabilitas di Medan, khususnya umumnya di Klaten. Untuk itu kepada saudara Bapak untuk memandu acara. Terima kasih. Bisa ditengahkan untuk hasil karya Om Garu Setiono. Terima kasih sekali Om Garu Setiono untuk apresiasi pada kami. Yang jelas jenengan sangat luar biasa dan selalu tersenyum. Senyumnya jenengan itu punya ciri khas sendiri. Senyum penuh berkah. Terima kasih Mas Garu. Jadi kita tidak hanya sekedar pameran semata ya di tengah kan Mas, tapi kita juga ada kepedulian untuk sesama, terutama kami melihat di sini pergerakan dari PDP. Terima kasih sekali PDP Persatuan Stabilitas Medan. Mereka-mereka ini bergerak dengan
tepat pada titik sasaran di mana pergerakan PDIP itu untuk kemanusiaan, baik apapun mereka lakukan untuk kemanusiaan. Bahkan pergerakan PDIP tidak hanya di Kecamatan Pedan semata, tetapi saya dengar kegiatan PDIP itu sudah melingkupi 8 kecamatan. Sangat luar biasa, matur suwun untuk semuanya. Jadi jelas kita akan pada siang hari ini melakukan donasi kemanusiaan sambil menunggu saudara-saudara, saudara ibu bisa melihat-lihat hasil karya dari anak-anak bangsa dan hasil karya dari seluruh penggemar bonsai yang ada di Indonesia, khususnya di Solo Raya. Itu terkumpul menjadi satu di sini dengan menampilkan bermacam-macam karya. Om Garu bisa ke depan sebentar, Om Garu. Terima kasih sekali untuk Om Garu. Begini Om, boleh dijelaskan dengan tadi yang spontanitas untuk melukis dengan hatinya jenengan, dengan karyanya jenengan, wah tangan-tangan lo ajaib nih jenengan ini, apa dibalik makna dari lukisan yang tertera di sini Om? Oke, terima kasih. Kami hanya konsep bahwa kami menggambar ayam jago yang bertarung. Iya. Karena di tahun ini, ini tahun politik, tahun baru mau bertarung-tarungnya ya. Tetapi apapun yang terjadi, kita harap tetap kondisi. Di Medan dan di Klaten umumnya ya. Amin. Di negara kita tentunya. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Dan saya terima kasih buat Ketua Panitia dan Penyelenggara acara pameran bonsai ini, saya diberi kesempatan berapresiasi dan semua hasil ini pure untuk teman-teman kita, saudara kita dari PDIP. Terima kasih sekali, terima kasih sekali Om Garu. Itu, ini belum selesai nih, ini harus di-clear dulu. Oke. Harus ya, diperkas ya, dulu biar nanti warnanya lebih timbul dan waktu pengerjaan sekitar 1 jam tadi. Luar biasa. Ya, hasilnya ya seperti ini. Konsepnya konsep jalan. Terima kasih. Begitu Pak Untung, terima kasih. Terima kasih sekali Om Garu. Semoga apa yang jenengan berikan di sini, apresiasi yang berikan di sini, kami selaku panitia itu mengucapkan ribu-ribu terima kasih. Ya. Karena hasil lukisan ini benar-benar datang dari dari hati jenengan. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya channel Bonsai Gempong. Mudah-mudahan ini tadi menginspirasi untuk teman-teman semua ya, terus berkarya, semangat.